biasa. Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saudara, yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama otsus itu jumlahnya 1,7 triliun. 1,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin, kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1,7 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang otsus. Sejak zaman Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Nggak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Dengan cara tadi ada kickback, ada hanya kebenaran formal di transaksi karena sesudah dulu mendapat TMP namanya tidak mempunyai pendapat ya. KPK dulu pernah meriksa, disclaimer, tidak bisa diperiksa, baru diperbaiki, hanya terjadi penyesuaian antara buku dan transaksi. Sementara di balik transaksi itu ditemukan oleh KPK, ditemukan oleh PPATK. Nah, jadi Pak, sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan tol dari sana ke sana. Itu ada proyek PUPR pemerintah pusat. Ya. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana otsus itu, ya banyak yang dikorupsi seperti ini. Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan 1,7 triliun, gitu.